Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan sapaan rohani hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selalu rencana Tuhan baik untuk kami dalam hidup ini. Ketika kami belajar untuk selalu bertumbuh dalam iman kami, kami melakoni itu di dalam perjalanan hidup kami, karya, kerja, pelayanan. Tuhan selalu setia menuntun kami. Di mana kami boleh menjalani kehidupan ini dan melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, izinkan kami selalu berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan itu boleh kami wujudkan di tengah-tengah panggilan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Sapa kami Tuhan, agar kami punya kekuatan untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Zakaria pasal 6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15. Dengan tema dengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bait Allah bagi umat Israel adalah tempat perjumpaan umat dengan Allah di tengah-tengah kehidupan iman mereka. Ketika Tuhan menghampiri dan berbicara dengan Nabi Zakaria, Tuhan menyampaikan apa yang diperlukan oleh umat Israel yang baru pulang dari pembuangan, agar kehidupan spiritual mereka semakin hari mereka semakin taat dan setia kepada Tuhan. Untuk itu, Tuhan menyampaikan kepada Zakaria untuk berjumpa dengan Yosia bin Sefanya, untuk mereka mengambil persembahan dari orang-orang yang pulang dari tanah pembuangan, untuk mereka bersama-sama memberikan persembahan guna membangun bait Tuhan atau bait Allah itu. Sebenarnya bukan secara fisik kita memaknai kebenaran firman Tuhan ini. Ketika bait Allah itu menjadi tempat yang umat rasakan bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan, khususnya umat Israel, bait Allah itu juga merupakan tempat di mana umat belajar untuk dekat dengan Tuhan. Jadi ketika pembangunan bait Allah itu dilakukan, sebenarnya juga dibangun kehidupan spiritual mereka, dibarui kembali kehidupan iman mereka, agar umat semakin taat, umat semakin setia menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Mereka memberikan persembahan. Mereka turut di dalam pembangunan bait Allah itu. Dan mereka dibangun kembali kehidupan spiritual mereka oleh Allah. Itulah yang Allah lakukan di dalam kehidupan umat Israel. Apa yang kita boleh maknai dalam kehidupan kita? Firman Tuhan dikatakan, mengatakan demikian bagi saudara dan saya. Dengarkanlah suara Tuhan Allahmu baik-baik. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan
sampaikan kepada kita dalam perjalanan hidup kita, kita harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sehingga apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah rencanakan dan rancangkan di dalam kehidupan kita, kita tunduk dan taat melakukan apa yang Allah inginkan kita jalani dalam hidup ini. Saat kita belajar mendengarkan suara Allah, kita juga sedang dibangun oleh Allah, dibarui oleh Allah kehidupan spiritual kita. Mari saudara-saudara, bukan sekedar kita tahu bahwa kita dekat dengan Tuhan, kita selalu datang ke rumah Tuhan, tapi kita juga harus punya semangat untuk mau dibangun, mau dibarui oleh Tuhan Allah dengan belajar mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki untuk kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini dengan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Agar apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan rencanakan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Kami akan makin dekat dan mendengarkan apa yang Tuhan mau. Bahkan Tuhan akan menumbuhkan iman kami semakin hari, semakin bertambah-tambah baik. Dan kami boleh dibarui kehidupan ini. Menjadi orang-orang yang setia dan taat dalam panggilan pelayanan kami, pekerjaan kami, di mana kami berada, kami boleh selalu menjalaninya dengan setia. Bahkan belajar tunduk untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami melakukan itu baik adanya di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Amin. Tuhan memberkati kita.